Okey, silakan soalan pertama. Datuk Asin lagi berkaitan tentera laut China. Apa pada semua isu ni? Tak ada lagi. Tapi kali ini lajnah antarabangsa Dewan Muslimah PAS Malaysia atau DMPM minta kerajaan serius isu kedaulatan dan maruah negara. Jadi apa komen tu? Komen. Dewan antarabangsa ni. Dulu masa dewan jadi kerajaan, dewan tak putuskan hubungan dengan China. Kan? Masa program-program dengan kedutaan China, dia orang pergi pula. Tak ada masalah. Itulah dia teman. Saudara, jauh sungguh khayalan lajnah antarabangsa Dewan Muslimah PAS ni, tuan-tuan. Sampai ke situ pula dia ingin politikan isu tentera laut China di Pulau Pinang ni. Ya, saya ada terbaca berkenaan dengan artikel yang disiarkan dalam Harakah Daily. Tapi saya anggap apa yang dikatakan oleh kursi lajnah antarabangsa Dato' Mumtaz Mat Nawi ini sebagai suatu bentuk usaha beliau mempublisitikan diri. Maklumlah tuan-tuan, kita tak pernah dengar pun PAS ni ada lajnah antarabangsa Muslimat ni. Kita semua sudah sedia maklum PAS ni bila ada isu yang boleh dia tunggang, dia orang akan tunggang habis-habisan. Dia orang nak cakap pasal ekonomi, ekonomi makin elok, nak cakap pasal ringgit, ringgit makin stabil, nak cakap pasal tukar kerajaan, jumlah tak pernah cukup. So pilihan terbaik tunggang isu yang boleh ditunggang. Dalam konteks ni, isu kedatangan dua buah kapal ke Pulau Pinang sebelum mereka ke Bangladesh. Saya nak tanya sikitlah pada pihak lajnah antarabangsa Muslimat PAS ni. Selama hari ni mereka ni perjuangkan Islam ke? Benarkah PAS ni perjuangkan Islam? Adakah Islam bagi PAS itu memilih isu ataupun memilih kroni untuk mereka mengkritik? Saya nak tanya lagi, mana suara Dewan Muslimat bila kroni kamu iaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Dominic Lau menghadirkan diri dalam majlis meraikan pegawai tentera laut China yang berlabuh di Pulau Pinang baru-baru ni? Apa saya tak bising? Bukankah Perikatan Nasional mengkritik kapal latihan Ki Jing Kuang dan juga kapal Jinggang Shan dari Zhangjiang ni bila mereka berlabuh di Pulau Pinang? Bagaimana pula perjumpaan pemimpin Perikatan Nasional seperti Hamzah Zainuddin, Wan Ahmad Faisal ni, Dominic Lau, Razi Jidin, Saifuddin Abdullah dengan Menteri apa ni kerjasama antarabangsa Parti Komunis China, Liu Jianchao di KL baru-baru ni? Bila time dia orang jumpa, okey, boleh. Bila time kita jumpa, kita pergi ke China, kita di label komunis. Apa pasal Dewan Muslimat PAS dia? Jadi tak payahlah nak jadi heroin ataupun juara dan mempertikaikan kesetiaan pihak lain kepada negara ni. Semua sudah jelas ikut saluran rasmi di mana ia melibatkan Presiden Naval Office TLDM dan juga Kerajaan Pulau Pinang serta dalam pengetahuan pihak kementerian. Sekolah persendirian tersebut juga mempunyai pelajar daripada pelbagai negara seperti Indonesia, Thailand dan negara-negara lain. Pelajar Cina pun ada 30 orang kat situ. Itu yang pelajar angkat bendera Cina. Itu ialah pelajar daripada negeri Cina. Sebab itulah kita lihat ada pelajar yang kibarkan bendera tersebut. Tapi jahatnya dia orang ni, bila dia orang kibar bendera negeri Cina, ada keluar gambar tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pelajar-pelajar Malaysia yang kibarkan Jalur Gemilang. Ada yang pelajar-pelajar Malaysia yang kibarkan bendera Pulau Pinang. Yang tu mereka tidak viralkan. Nampak tak tuan-tuan? Niat jahatnya, busuknya hati geng-geng Perikatan Nasional ni. Kesimpulan dia, saya sedara, Dewan Muslimat PAS ni, fokuslah kepada isu-isu yang lebih berfaedah. Fikirkan cara terbaik untuk perkasakan wanita Islam dalam bidang pendidikan ke, ekonomi ke, rumah tangga ke. Itu lebih baik.
Orang nak troll politik, dia pun nak troll juga. Ha, ini masalah ni tuan-tuan. Ha? Sedangkan dia tak tahu apa benda yang dia nak troll ini. Dia tak faham. Ha. Dia pun bukan setakat menipu. Dia pun tertipu dengan penipuan yang dibuat oleh geng-geng Perikatan Nasional. Dia ingat betul lah. Student kita kibar meniru negeri Cina. Ha, yang dia tak tahu, puak-puak dia edit gambar-gambar tersebut, keluarkan skrat. Dia keluarkan gambar, memanglah pelajar-pelajar tu pakai uniform sekolah Malaysia, tetapi mereka 30 orang ni daripada negeri Cina. Ha, tapi kenapa tak keluarkan gambar pelajar Malaysia yang pegang bendera Malaysia, yang pegang bendera Pulau Pinang? Itu pun dah nampakkan kamu ni tak bawa imej Islam. Kamu tak bawa roh perjuangan Islam, berkata benar walaupun ianya pahit. Ha, ini masalah kamu. Ha, tak kira lah lajnah antarabangsa ke. Ha? Ha. Okey, ada soalan lain? Datuk, kali ini kita divert ke Bersatu pula. Baru ini Wan Faisal nampak macam Bersatu ni masih hidup lagi? Mungkin lah. Baru ini Wan Faisal nampak macam nak campur tangan isu pencalonan naik presiden. Cara dia bagi ucapan, saya tengok nak pilih pemimpin pertama elok, kedua pandai. Dia pakai aku, dia pandai. Aduh, sebab pandai sangat lah tu dia cadangkan supaya dia cita duit kan. Pandai sangat lah tu dia suruh kita kerajaan basmi semua sekali hutang B40. Ini orang cakap pakai kepala lutut. Ini masalah dia. So, apa komen tu berkaitan dengan isu? Okay, sebenarnya saya marah lah kalau nak campur usaha-usaha yang melibatkan parti Bersatu ni kan. Parti haru biru ni tuan-tuan bak kata Muhyiddin, parti yang dah tunggang langgang nak masuk longkang. Saya suka pinjam ayat Muhyiddin ni, sedap kan. Tapi sebenarnya dia nak cuba gambarkan parti kita yang nak masuk longkang. Sebenarnya parti dia yang nak masuk longkang. Cakap je pandai bila nak uruskan parti, khususnya time pemilihan ni, macam-macam cara dia orang gunakan. Yalah, untuk kekal berpengaruh. Saya ada juga terbaca satu artikel mengenai isu ni, khususnya mengenai pertandingan naik presiden Bersatu. Kalau tak silap saya, Wan Ahmad Faisal ataupun Derjagon mahu pos naik presiden Bersatu ni tidak dipertandingkan. Dia nak bos dia pejar menang lah. Tuan-tuan rasa sebab apa Wan Ahmad Faisal ni sibuk sangat dengan pos naik presiden Bersatu ni, sedangkan dia sendiri hanya bertanding pos majlis pimpinan tertinggi, MPT. Sebenarnya tindakan Wan Ahmad Faisal ni tuan-tuan tak pelik. Ini merupakan salah satu skill mencari nyawa dalam Bersatu. Jadi untuk sambung nyawa dalam politik Bersatu, Wan Ahmad Faisal harus menangkap, harus memastikan calon favorite dia, Faizal Azumu ataupun Peja ni, boleh menang kan. So selepas Mak Jagor tahu nama dia sudah mula terhakis daripada radar politik pemimpin Bersatu, dia terpaksalah lakukan gerakan untuk menangkan Faizal Azumu. Kalau orang lain yang menang, alamat terkuburlah politik ni sekali kan. Sekarang kalau tak silap saudara, ada 6 orang yang akan bertanding jawatan naib presiden. Pertama, Peja. Nombor 2, Razi Jidin. Geng yang kuat memekak dalam parlimen ni. Nombor 3, Ronald Kiamli. Nombor 4, Aziz Zainal. Siapa Aziz Zainal Razali ni? Saya pun tak kenal tuan-tuan. Razali Idris pun ada hati juga nak jadi naib presiden. Dan kemudian Muhammad Rafiq. Ini bukan Muhammad Rafiq Tangga Batu. Ini lawyer. Ini Selangor. Bukan lawyer tu. Okay. Bukan lawyer Mahdi. Okay. Tak tahulah. Ini 2-3 orang ni macam tak ada rapat. So buat Wan Ahmad Faisal, hadaplah pertandingan ni secara gentleman dan raikanlah demokrasi. Dalam parlimen bukan main, pejuang isu demokrasi lah, integriti lah kan. Bila pemilihan Bersatu, minta orang kompromi.
demokrasi dilepas ke laut. Biarlah ada pertandingan tu. Kalau semua tak bertanding kan, UMNO pun presiden dengan timbalan je tak bertanding. Ini dengan naik presiden pun kau tak nak bagi bertanding. Jadah ni kan.